Vietnam ancam Indonesia. Benar atau tidak guys? AFC temukan bukti rekaman strategi Vietnam akan bermain kasar menghadapi Garuda. Sama-sama kita saksikan kebenarannya. Woi, apa pasal dia marah tu? Oh, ini coach Vietnam memberikan kata-kata semangat guys untuk pemain Vietnam. Tapi kalau baca dia punya subtitle ni macam lain je maksud dia. Let's go together. AFC akan berencana pasang 68 kamera VAR untuk mengantisipasi permainan kasar tim nasional Vietnam. Game saat kali ini VAR memang sangat-sangat penting di Piala Asia. Indonesia lawan Vietnam memang perlukan VAR. Karena sebelumnya AFC telah mendapatkan bukti rekaman bahwa pelatih tim nasional Vietnam, Philippe Petrosier, memberikan instruksi agar menghabisi timnas Indonesia di lapangan. Jadi banyak maksud. Menghabisi itu ada banyak maksud. Vietnam harus bisa mengalahkan Indonesia jangan salah paham, ya? Meski dengan cara apapun. Dan persaingan sengit antar pemain akan kembali terjadi di Piala Asia ini. Posisi penjaga gawang Hernando Ari akan bersaing dengan Dang Van Lam. Posisi pemain belakang Jordi Amat bersaing dengan Kue Ngoc Hai. Elkan Bagot dengan Do Duy Man. Selain itu ada Sandy Walls akan bersaing dengan Duy Tien Dung. Shane Patinama dengan Phu Van Tan. Ada Ivar Jenner dengan Tan Van Duc. Di lini tengah ada Mark Lok dengan Du Hung Dung. Selain itu ada Marcelino Ferdinand dengan inilah dia. Pemain muda yang sangat berbakat. Yakob Sayuri. Indonesia memang kena jaga nih Marcelino Ferdinand ya. Dan di posisi striker ada Ramadan Sananta dan Pan Tuan Hai. Ramadan Sananta pun sama juga. Ya, derby dua tim musuh bebuyutan tersebut akan terjadi pada esok hari dan disiarkan langsung oleh RCTI pada pukul 9 malam. Apa nak saksikan ni guys? Salah satu tim yang kalah akan menutup peluang untuk lolos ke putaran 16 besar Piala Asia. Samalah Malaysia bersama. Kedua tim tersebut hari Sabtu game kena menang. Di pertandingan Malaysia kena menang. Mereka. Kalau kalah habis. Coach Shin Tae-yong dan Philippe Petrosier akan berusaha mati-matian untuk memenangkan timnya dan meraih 3 poin penuh serta membuka peluang untuk bisa lolos ke putaran 16 besar. Dan semoga saja dalam pertandingan nanti tidak ada wasit dari Asia Tenggara atau AFF yang memimpin pertandingan antara timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala Asia. Karena jika hal tersebut terjadi, maka sudah pasti timnas Indonesia akan dicurangi lagi. Alright guys, itulah dia Vietnam ancam Indonesia. Benar atau tidak guys? AFC temukan bukti rekaman strategi Vietnam akan bermain kasar hadapi Garuda. Video ini adalah daripada YouTube channel Bobola TV. Pada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada disediakan di ruangan deskripsi. Pada yang menonton, aku mendoakan agar semuanya berada dalam keadaan baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjang umur guys. Amin ya rabbal alamin. Alright. Jadi perlawanan yang ditunggu-tunggu bagi aku daripada Indonesia lawan Iraq, perlawanan Indonesia lawan Vietnam inilah yang lebih aku nak tengok, yang lebih membuatkan penonton-penonton ni rasa macam berdebar-debar, tak sabar-sabar. Sebab kita pun tahu sejarah Indonesia dengan Vietnam ni macam mana. Memang berlebih lagi kita tahu gameplay Vietnam ni memang sangat kasar. Tapi dalam Piala Asia ni ada VAR. Tapi ada VAR pun sekarang banyak isu yang melibatkan VAR, betul tak guys? Indonesia pun menjadi mangsa juga masa lawan Iraq. Gol kedua Iraq tu sepatutnya diperkatakan offside lah. Aku tak pasti benar atau tidak. Tetapi gol itu dibenarkan. Inilah yang kita takutkan ya. Jadi apa-apa pun, besok malam waktu 9 ataupun 10 malam Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam. Kedua-duanya perlukan kemenangan untuk menghidupkan peluang untuk ke peringkat yang seterusnya guys. Kalau salah satunya kalah ataupun sama ada Indonesia atau Vietnam kalah, mereka akan terkeluar. Dah tak ada harapan lagi dah. Jadi kedua-duanya nak menang. Alright. Jadi Vietnam
Okey, dengan strategi Vietnam ni, mereka ni badan kecil tetapi bermain dengan sangat bagus, taktikannya bagus dan sangat pantas. Cuma permainan mereka memang kasar, tak dapat dinafikan lah. Di situ VAR memang sangat-sangat membantu. Dan Indonesia pula seperti mana yang kita tahu, taktikannya sering berubah. Itu terpulang kepada Shin Tae-yong. Okey, coach mereka, apakah taktikal yang akan dipersembahkan pada malam besok? Aku sendiri pun tak sabar. Aku orang Malaysia pun tak sabar. Ini kan pula orang Indonesia. Jadi sama-sama guys, besok malam kita saksikan. Alright. Kalau Malaysia pula hari Sabtu malam guys, Malaysia akan bertemu dengan Bahrain. Okey, perlawanan kelayakan Piala Asia lah, sama grup dengan Bahrain juga guys. Malaysia kalah 2-1. Alright. Itu perlawanan terakhir lah. Jadi Malaysia juga perlukan kemenangan untuk menghidupkan peluang. Sama juga dengan Bahrain. Bahrain pun perlukan kemenangan. Jadi nasib Malaysia dengan Indonesia ni sama. Cuma Bahrain tidaklah bermain sekasar pemain-pemain Vietnam ni. Okey, jadi apapun netizen Malaysia, netizen Indonesia, kita saling mendukung untuk memberikan semangat pemain-pemain bola sepak kita untuk menang dan seterusnya marah ke peringkat seterusnya, mencipta sejarah. Alright guys, kali ini netizen Indonesia, netizen Malaysia harus bergabung sama-sama mendoakan kemenangan akan berpihak kepada Malaysia dan juga Indonesia, insyaAllah. Ok guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.